bakal bikin make up tutorial dari One Brand Vienna Beauty. Nah, sekarang kan udah mulai new normal. Jadi, semuanya udah mulai beraktivitas kembali. Langsung aja nih tutorialnya, check this out! Nah, untuk langkah pertama, kita bakal bersihin wajahnya dulu ya, menggunakan Vienna Beauty Cleansing Milk. Kita tuangkan secukupnya ke tangan. Ups. Lalu kita oleskan ke bagian wajah, pipi kanan dan kiri. Nah, setelah ditaruh di tangan, kita bisa taruh ke seluruh wajah kita secara merata. Setelah itu, kita bisa pijat-pijat halus. Setelah menggunakan cleansing milk, kita menggunakan Vienna Beauty Toner untuk membersihkan secara merata lagi ya. Tuangkan lagi ke kapas secukupnya. Nah, setelah muka kita udah bersih, step ketiganya, kita bakal pakai Vienna Beauty Serum. Kayak ini. Dia mengandung vitamin B3 ya teman-teman. Jadi selain untuk menjadikan base makeup, juga bisa untuk mencerahkan wajah ya. Kita pakai secukupnya aja, ke 5 titik. Nah, sekarang kita bagian pakai foundationnya Vienna Beauty yang Perfect Skin. Di sini aku pakai shade yang 101, nah ini yang Moderate Fair. Terus Vienna itu punya kemasan sasetnya juga, jadi buat kalian yang buat traveling, buat pergi-pergi bisa pakai yang saset, jadi nggak ribet. Sekarang aku bakal pakai yang saset ya. Nah, setelah foundationnya merata, kita bakal pakai compact powder dari Vienna. Aku pakai yang nomor 1.1. Setelah bedaknya rata, aku bakal pakai Vienna loose powder buat di bawah mataku. Nah, setelah pakai loose powder, aku bakal pakai auto eyebrow pencil dari Vienna. Ini aku pakai yang nomor 01. Pertama kita bikin bingkainya dulu ya.
Nah, next aku bakal pakai Vienna eyeshadow yang unicorn. Nah, ini dia look eyeshadow-nya dari yang Unicorn Eyeshadow Palette. Aku tadi pakai yang warna ini. Ini dan ini. Jadi ada 4 warna gradation di eyeshadow ini. Next, aku bakal pakai eyeliner pen dari Vienna. Nah, eyeliner Vienna ini dia bentuknya spidol, jadi gampang banget buat dipakainya. Kuasnya juga enak banget. Kita coba di tangan ya. Nah, ini dia hasil dari eyeliner pennya Vienna. Terus aku bakal pakai maskara dari Vienna juga. Ini yang full volume with collagen. Jadi maskara ini selain untuk menebalkan sama memanjangkan bulu mata, juga udah ada kolagennya loh. Nah, sikatnya seperti ini. Nah, sekarang aku bakal pake Vienna blush on sama highlighternya. Nih. Blush onnya ada 3 warna. Nah, abis itu aku bakal pakai shimmering atau highlighter dari Vienna yang nomor 2 nih. Dia warnanya unicorn banget karena setelah di shade. Warnanya muncul banget, dan di sini kalau kalian kelihatan ada warna unicornnya. Next, aku bakal pakai Vienna Lip Cream yang paling aku suka. Dia kayak gini. Soalnya dia itu lembut banget di bibir dan gak bakal pecah-pecah. Ya, itu dia video tutorial dari Vienna Beauty. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.